Berapa minggu yang lalu kita belajar mengenai solid guarantee, suatu janji yang pasti daripada Tuhan. Dan kita memasuki tema yang baru, better covenant, janji yang lebih baik gitu ya. Saya mau cerita bahwa satu saat anak saya datang, saya gak mau kasih tahu anak yang mana gitu, karena mereka udah mulai komplain. Dad, kenapa sih tiap kali kita yang disebut-sebut? Saya bilang ya pengalaman antara daddy sama anak saya cuma punya kalian berdua, gak ada lagi yang lain. I cannot tell anak yang lain karena ya I don't have the experience, saya gak ada pengalamannya cuma dengan kalian berdua. Jadi satu saat salah satu anak saya datang dan dikata, Dad, ini ada satu kelas susah sekali, kata dia. Gimana ya? Saya bilang, kamu belajar aja, pasti bisa. Kalau saya bisa gimana, Dad? Boleh gak minta ini? Dia minta hadiah sama saya gitu ya. Saya bilang, ya sudah, kalau kamu bisa, kamu dapat hadiah. Jadi anak saya bilang, oke, pokoknya kamu belajar yang benar, dapat hadiah. Udah, dia coba belajar gitu ya. Jadi agreement-nya adalah kalau dia belajar, dia akan dapat hadiah. Dan dia coba belajar dan dia masih gak bisa. Ujiannya jelek. Dan terakhir dia datang lagi bilang, Dad, ini ada ujian lagi. Saya udah belajar dan saya masih gak bisa. Gitu. Akhirnya saya lihat pelajarannya, oke. Gini deh, coba saya lihat pelajarannya. Ini satu-satu, dia berikan satu pelajaran yang dulu saya oke. Maksudnya jago-jago amat enggak juga. Tapi saya oke, gitu ya. Kalau berhubungan dengan matematika, paling enggak yang ada angka-angkanya saya masih oke. Masih bisa handle, gitu ya. Makanya anak saya suka komplain, gitu ya. Karena mereka kalau udah urusan angka-angka, mereka seperti maminya, gitu. Ngitungnya suka salah. Jadi satu saat, anak saya laki-laki pernah datang ke kita, Dad, I know why, kenapa saya enggak pinter dari matematika. Dia bilang, kenapa? Karena tadi guru baru ngajar, 80% otak kita datangnya dari mami. Mami gak bisa matematik, makanya kita. So yeah, anyway, it's an excuse. Jadi, saya lihat pelajarannya, dan saya lihat, waduh, ini pelajaran waktu saya masih SMA, udah banyak lupa. So, untuk mengajarkan anak saya harus belajar lagi. Dan saya harus belajar lagi dan saya benar-benar belajar. Saya belajarin lagi, saya baca lagi, saya belajar lagi, saya belajar. Perasaan saya ya, dulu waktu saya sekolah aja gak sengotot waktu saya mau ngajarin anak saya. Tapi waktu ngajarin otot anak saya lebih ngotot belajarnya. Lebih pengen tahu ini gimana. Akhirnya saya pelajari dan akhirnya saya ajari anak saya. Saya ajari dia ini begini. Dan akhirnya dia bisa melakukannya dan ujiannya menjadi baik. Setelah itu ujiannya menjadi baik. Perjanjian pertama adalah kalau dia belajar. Perjanjian pertama gak ada saya ngajarin loh. Kalau dia belajar, saya akan kasih hadiah. Perjanjian kedua, saya yang belajar. Saya yang ngajarin dia. Dan dia masih dapat hadiah. So if you escalate this story, kalau Anda melipat kali gandakan cerita ini, berkali-kali lipat, ratusan juta kali lipat, itu seperti yang terjadi dengan perjanjian Tuhan berikan kepada Anda dan saya. Amen. Untuk kita akan belajar better covenant, berkata bagaimana Tuhan yang dulunya dia membuat satu ikatan perjanjian di mana manusia ini gak bisa dan mencoba-mencoba gak bisa, Tuhan memberikan satu perjanjian yang baik, yang lebih baik, di mana Tuhan yang bekerja, dia yang mengatur, berjalan bersama dengan kita, dia yang mati di kayu salib, yet kita yang dapat rewardnya. Amen? So where the covenant is talking about that, melakukan firman Tuhan mengatakan di Ibrani 7 ayat 22 ayat 25 dikatakan begini, demikian pula Yesus adalah jaminan dari sesuatu perjanjian yang lebih kuat. Dan dalam jumlah yang besar karena mereka telah menjadi imam, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Remember, the priesthood is no longer in human being. Enggak lagi di dalam, imam itu tidak lagi di dalam kita, the manusia. Tapi di dalam Kristus. Sehingga waktu Kristus berjalan bersama dengan kita, kita bisa menjadi imam. Oke? Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kata pengantara itu adalah intercessor. Berarti Yesus saat ini menjadi intercessor dalam kehidupan Anda dan saya. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan jauh lebih agung karena ia telah menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Or better covenant. Okay?
Bahasa Inggrisnya, but as it is, Christ has acquired a priestly ministry which is more excellent than the old Levitical priestly ministry. For he is the mediator, arbiter of a better covenant, uniting God and man, which has been enacted and rests on better promises. Jadi pertama saya mau katakan better covenant karena Tuhan itu memiliki kualitas ilahi. Kita katakan by so much more Jesus has become a surety of a better covenant. Better berkata mengenai lebih berguna, lebih bermanfaat, lebih menguntungkan, lebih unggul. Ada janji yang lama tapi janji tersebut dibatalkan, tidak lagi memiliki kekuatan hukum. Nah, better covenant ini merubah kehidupan Anda dan saya menjadi suatu hal yang lebih baik. Tadi saya cerita, kalau anak saya yang pertama, dia belajar sendiri mati-matian, dan dia masih mendapatkan hasil yang buruk. Dan kalau dia dapatkan hasil yang buruk, dia nggak dapat hadiahnya. Yes? Yes? The old covenant works like that. Manusia berusaha untuk hidup benar, tapi mereka gagal terus, dan mereka nggak dapat rewardnya. But God is a merciful God, Tuhan adalah Allah yang mengasihi, sehingga dia memberikan, waktu dia tahu manusia ini gak bisa, dia memberikan satu perjanjian yang lebih baik. Di mana pekerjaannya, yang load yang harusnya tadi manusia lakukan, dipindahkan Tuhan yang lakukan. Dan kalau Tuhan yang melakukan, dia tidak akan pernah gagal. Amen? Kalau saya merubah saya, itu akan banyak gagalnya. Apalagi kalau istri saya merubah saya, wah lebih banyak lagi gagalnya. I mean we learn this. Dan kita harus berbalik kepada Tuhan dan mengizinkan Tuhan yang memproses kita. Karena kalau Tuhan yang merubah Anda dan saya jaga garanti pekerjaannya jauh lebih baik daripada kalau kita merubah diri kita. It's a better covenant. Tuhan yang bekerja. Suatu hal yang lebih baik. Dan banyak perubahan yang akan terjadi. Penyembahan berubah total dalam covenant yang baru ini. Worship, penyembahan Anda dan saya berubah total. Ibrani 7, 18-19. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan. Our old covenant yang dulu dibatalkan. Karena hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Tapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Nah, kita mengatakan the old covenant digantikan the new covenant. Kenapa? Karena old covenant ini manusia tidak bisa melakukannya. Dan Tuhan memberikan ikatan perjanjian yang baru. Oke, the new covenant. Yang Tuhan akan berjalan bersama dengan kita, membantu sehingga kita bisa melakukannya. Dan begitu banyak hal yang berubah. Worship berubah. Kehidupan kita menjadi radikal. Kenapa saya katakan radikal? Sebelumnya worship itu berfokus pada Yerusalem dan kepada bait Allah, temple, right? Ya kan? Dan itu mungkin dilakukan seminggu sekali, sebulan sekali, tiga bulan sekali, setahun sekali. I don't know how they do it, but it just once. Sekali seminggu atau sekali dua minggu atau whatever it is. Okay? But the new covenant, waktu Yesus mati di kayu salib, memberikan ikatan perjanjian baru di mana dia berkata, sekarang ini worship itu is no longer weekly. It's every time. Setiap hari kita bisa bertemu dengan Tuhan. Dan that's why priesthood dipindahkan kepada Tuhan. Kalau zaman dulu untuk masuk ke ruang Maha Kudus, gak sembarangan. Setahun sekali imam tertinggi bisa masuk dalam ruang kudus. But now you and I, sekarang ini setiap Anda dan saya, kita bisa masuk dalam ruang Maha Kudus. It's wonderful thing, suatu hal yang luar biasa. Worship, penyembahan itu bukan lagi come and see. Kalau dulu come and see, harus di dalam temple, dalam bait Allah, mereka harus datang, harus ada korban bakaran, harus ada segala macam di sana, itu dulu come and see. Mereka gak bisa menyembah di mana-mana. But now it's different. You go and tell them. Anda bisa pergi, because God is in you. Tuhan ada bersama dengan Anda dan saya. Worship can happen everywhere. I'm telling you, everywhere. Setiap hari kita punya akses untuk masuk ketemu dengan Tuhan, menyembah Tuhan, mendapatkan penguatan, mendapatkan pemulihan, mendapatkan kesegaran. Every single day. Radically change. The new covenant membuat kita berubah begitu luar biasanya. Zaman dulu gak begitu. Tuhan adalah pemrakarsa covenant. God is the one, Tuhan yang memulai ikatan perjanjian. Ibrani 7, 18, 19. Tadi kita udah baca.
Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan kalau hukum itu tidak memiliki kekuatan, karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Tuhan. Tuhan yang memulai suatu covenant atau yang perjanjian. You know why? Waktu saya dengan anak saya, waktu dia datang pada saya dan berkata, "Dad, kalau sekolah saya bagus, boleh gak dapat hadiah?" Oke? Okay? Untuk bisa memberkati anak saya, itu adalah hati saya senantiasa. Yes, orang tua? Orang tua ya? Untuk bisa memberkati anak kita, itu adalah hati kita. Kita pengen anak kita diberkati. Kita pengen mereka bisa menikmati. Kita pengen dan karena itulah kita bekerja, kurang lebih seperti itu. Oke? Okay? Untuk mereka sekolah dengan baik, itu juga hati kita. Yes? Ya enggak, karena itu berguna untuk masa depan mereka. So whatever yang dia offer, Tuhan, kalau dia katakan kepada orang tua, "Dad, kalau sekolah gue benar, lu kasih ini ya, I'm more than willing to do that." Karena walaupun dia sekolahnya enggak benar pun, kadang-kadang saya masih kasih. Ya kan? Ya apa enggak? Ya apa enggak? Ya kan? Apalagi kalau anaknya pinter. Pinter memanipulasi orang tuanya. Itu hati kita sebagai orang tua. Kalau dia bisa sekolah benar dan berhubungan dan masa depannya baik, itu juga hati saya orang tua, hati kita semua orang tua. Lah kalau kita seperti gini, Tuhan membuat satu perjanjian, kenapa Tuhan memrakarsai covenant, kata perjanjian Tuhan memulai satu, karena Tuhan mau Anda dan saya punya kehidupan yang lebih baik dan tetap menjadi reward, right? Ya apa enggak? Bukan karena kita perform. Karena Tuhan tahu nih, waduh, ini perform nggak bisa. Ya udah deh, saya bantu. Saya berikan satu ikatan perjanjian yang baru. Kenapa? Supaya Anda dan saya bisa dibantu. Supaya kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Supaya usahanya nggak semua di manusia, tapi kita mulai. Waktu ke waktu Tuhan selalu membuat perjanjian dengan manusia. Pertama, Adamic Covenant, perjanjian Adam. Perjanjian dengan Adam. Selalu Noah. Perjanjian dengan Nuh, waktu manusia dihancurkan dengan banjir, setelah itu Tuhan berjanji pada Nuh, tidak akan terjadi lagi seperti ini. Abraham Covenant, perjanjian dengan Abraham. Mosaic Covenant, perjanjian dengan Musa. Palestinian Covenant, perjanjian dengan Umar Israel, generasi kedua di padang gurun. Setelah itu ada Davidic, perjanjian dengan Daud. Nah Tuhan membuat suatu perjanjian berkali-kali, dan saya mau katakan sekali lagi, manusia selalu gagal. Oke? Okay? Apakah punya isu dengan perjanjian dengan Tuhan? Enggak. There's nothing wrong with the covenant. Enggak ada yang salah dengan ikatan perjanjiannya. Cuma yang salah adalah Anda dan saya yang tidak bisa melakukannya. Karena apapun itu juga. Karena hati mereka yang jauh daripada Tuhan. Kita lihat bangsa Israel, kurang apa lagi. Tuhan enggak cuma menunjukkan ikatan perjanjian, tapi Tuhan berjalan bersama dengan mereka, Tuhan menunjukkan mujizat dalam kehidupan mereka. I mean, miracles happen every day. Lari daripada Mesir, ketemu Laut Merah dibelah. Ya kan? Mereka lewat. Setelah itu apa yang terjadi? Mereka kekurangan makan, dikasih makan. Kurang air, dikasih air. Jalan waktu siang hari dipimpin tiang awan, supaya enggak kepanasan, karena di padang gurun siang itu panas. Malam dipimpin tiang api supaya enggak kedinginan, kan di padang gurun kalau malam itu dingin. Mau makan dikasih mana? Komplain lagi, kurang daging dikasih burung. Itu untung bangsa Israel yang komplain. Kalau kita yang komplain enggak dikasih burung, dikasihnya babi. I mean, look, kurang apa lagi? Dan yet mereka gak bisa memenuhi perjanjian yang Tuhan tetapkan. Kenapa? Karena ada bagian banyak yang manusia harus lakukan. And they fail all the time. Dan mereka gagal. Dan Tuhan gak mau anak-anaknya gagal. Tuhan gak mau Anda dan saya ini gagal. Karena itu diberikan perjanjian yang baru. Di mana banyak pekerjaan di perjanjian baru itu bukan Anda dan saya lakukan. Tetapi Tuhan yang lakukan. Dulu kalau buat ikatan perjanjian, harus ada binatang yang dibelah jadi dua. Tercerai berai,
isi perutnya, dan mereka berjalan tengah-tengah kafanan itu, dan mereka membuat ikatan perjanjian. Kenapa? Mereka berkata bahwa kalau mereka melanggar ikatan perjanjian itu, harus mereka akan dihancurkan atau dibelah seperti binatang itu. Itu yang terjadi zaman dulu. Itu adalah ikatan perjanjian. Karena itu mereka setia dengan ikatan perjanjian. Tapi waktu kita hidup bersama dengan Kristus, itu sudah dilakukan oleh Yesus Kristus. Tubuhnya dicabik-cabik, darahnya dicurahkan untuk perjanjian Anda dan saya. Sehingga Anda dan saya tidak perlu lagi tercabik-cabik. Tapi Tuhan berjalan memenuhi ikatan perjanjian itu. Tuhan memberikan satu ikatan perjanjian yang baru. Sehingga Anda dan saya bisa melakukannya. Janji yang baru itu lebih baik. It's better. Janji yang lama, tidak. Baru berkata mengenai neos, berhubungan dengan waktu sekarang ini. Kainos berkata mengenai kualitas. Baru lebih baik. Oke? Perjanjian baru itu bicara mengenai dua hal. Pertama adalah neos, baru yang berhubungan dengan waktu. Kainos baru dalam kualitas. Waktu Yesus datang memberikan satu perjanjian baru, ada suatu hal yang berubah drastis. You know why? Kenapa Yahudi marah dengan Yesus? Do you know why? Karena Yesus datang membawa perubahan. Dia menyatakan satu hal. I'm the new covenant. Saya ini adalah ikatan perjanjian baru. Yang lama ditiadakan. Itu tidak bicara mengenai cuma ikatan perjanjian. Itu bicara mengenai gaya hidup yang lama ditiadakan. No longer you need to sacrifice something. Enggak lagi Anda perlu mempersembahkan sesuatu. Because I am the sacrifice. Saya adalah pengorbanan. Amen? Itu yang Tuhan katakan. Anda enggak perlu lagi mengorbankan korban bakar untuk dosa. Enggak perlu lagi. Priesthood dimatikan. Kenapa priesthood saya katakan dimatikan? Priesthood itu berkata mengenai seseorang menjadi imam perantara antara manusia dengan Tuhan. Tapi Yesus katakan, I'm the only mediator. Saya satu-satunya perantara. Kalian semua, kita semua bisa jadi imam. Amen? Priesthood zaman dulu dimatikan. Kita semua imam. Tuhan berikan kasih karunia. Tuhan berikan karunia bahkan. Dikatakan, I will equip the saints. Saya akan memperlengkapi orang-orang kudus. Dengan lima jawatan ini. Five gift. Pastor. Gembala. Penginjil. Evangelist. Guru. Teacher. Nabi. Prophet. Rasul, apostol, itu diberikan kepada orang-orang kudus. Berarti setiap daripada Anda dan saya bisa berfungsi dalam kerajaan Allah. Halo, it's not a job of one person yang memimpin dalam satu ibadah. Bukan. Bukan. It's a function. It's a function yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan Anda dan saya. Sehingga semua daripada kita bisa berfungsi. Karena itu di gereja IFGF, we believe everybody need to be function. Amen. Come, grow, serve, and lead. Itu mengajarkan kita untuk bisa berfungsi dalam tubuh Kristus. Karena semua daripada Anda dan saya punya hak untuk bisa berfungsi di dalam tubuh Kristus. The new covenant merubah semua. Karena itu merusak sistem Judaism yang ada zaman dulu. Judaism memang masih begitu. Worship fokusnya di Yerusalem. Worship fokusnya di temple. Worship fokusnya di bait Allah. Worship cuma yang sekali-sekali perlu pengorbanan, korban bakaran untuk dosa. Perlu seseorang yang memimpin. Imam cuma satu orang. Yang bisa masuk ruang maha kudus cuma satu orang. Setahun sekali itu pun juga. Dan itu semua. Waktu Yesus datang, dia katakan, bait Allah akan runtuh. Sistem seperti ini akan runtuh. Tuhan katakan begitu. Kisah para Rasul 6:13-14. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Bicara mengenai tempat kudus, satu tempat menyembah, dan hukum Taurat, law. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus, orang Nazaret itu, akan merubuhkan tempat ini. Tuhan Yesus akan menghancurkan, sekali lagi, tempat ibadah yang cuma sekali-sekali. Dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Adat istiadat Musa. Yang gak bisa, semua orang gak bisa ketemu dengan Tuhan. Cuma orang-orang khusus yang sekali-sekali bisa ketemu dengan Tuhan. Itu dihancurkan. Kenapa? Karena Anda dan saya bisa ketemu dengan Tuhan setiap saat. Amen.
ada satu hal yang akan berubah sangat ekstrim pada waktu kita berpikir dan hidup dalam perjanjian baru. Radically change. Jangan sampai kita hidup dalam perjanjian baru, kita hidup dalam ikatan perjanjian baru, tapi mentalitas kita, otak kita hidup dalam perjanjian lama. Repot nih. Amen. You are still thinking, kita masih berpikir bahwa hidup yang benar itu seminggu sekali datang ke gereja. If I come once a week di gereja, itu cukup. Pokoknya paling nggak seminggu sekali Pastor Jimmy lihat muka aku, cukup lah. Dan datang ke gereja cuma absen biasanya. Kalau nggak ada Pastor Jimmy kecewa, ya Pastor Jimmy nggak datang. Dia nggak tahu dong gue datang hari ini. I mean, dan berpikir bahwa, you know, setiap seminggu sekali saya butuh firman Tuhan. No, we need the word of God every day. The new covenant, ikatan perjanjian, membuat kita punya akses kepada firman Tuhan setiap hari. Karena kita berpikir bahwa kalau gue bisa berubah diri gue ini, baru gue bisa layak dalam rumah Tuhan. The new covenant berkata, engkau ini sudah layak, and you need let God, izinkan Tuhan untuk merubah Anda dan saya. It's no longer your work. Bukan lagi pekerjaan kita, pekerjaan Tuhan. Karena Alkitab katakan, Tuhan katakan, aku yang memulai pekerjaan baik dalam engkau, aku yang akan menyelesaikannya. I'm the one that started a good work in you. I will finish it. That's the new covenant. Itu adalah ikatan perjanjian yang baru. Anda dan saya, kita perlu apa? Yang mendekatkan diri pada Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, dan mengizinkan Tuhan memproses. Amen? Yes? Amen? I mean, you know, if not, you will get frustrated. Siapa yang sini yang pernah frustasi dengan keluarga Anda, suami Anda, istri Anda, anak-anak Anda? Ada yang pernah? Ada yang pernah? Kecuali saya punya istri maksudnya. I mean, there's so many times like that. Lu harus berubah begini, harus begini, harus begini. I mean, we frustrated because of it. Dan saya juga frustasi untuk merubah diri saya. I'm frustrated to change myself karena susah banget. Right? Pernah ngalamin itu? Then we learn the new way. The new covenant nggak ngajarkannya yang begitu. Let's walk with God. Kita membuka diri kita. Grace come in. Kasih karunia masuk. Dan perubahan itu akan terjadi. The Old Testament, di perjanjian yang lama, the Old Covenant mengajarkan begini. Lu kalau mau benar, lu kalau mau hidup benar, lu akan di, you know, lu perlu berubah. Kurang lebih gitulah, ya. Yeah? You need to change. You need to be holy. Nggak ngelakuin kesalahan untuk bisa masuk ruang mahkudus. Zaman dulu seperti itu. Tapi zaman sekarang enggak. Zaman sekarang enggak. Kita diterima apa adanya oleh karena darah Yesus Kristus yang ada dalam kehidupan Anda dan saya. Dengan semua kelemahan kita dan semuanya kita terima apa adanya. Dan waktu kita mulai berjalan bersama dengan Tuhan, perubahan itu terjadi. Dan perubahan kita berubah bukan supaya kita diterima. Perubahan kita berubah karena kita sudah diterima apa adanya. And you don't work so you can be accepted. Kita gak bekerja keras lagi supaya kita bisa diterima. Tapi kita mengizinkan Tuhan berjalan bersama Anda dan saya. Dan merubah. Radically change. My friend. Bukan fokus pada Anda dan saya lagi, tapi fokus pada Tuhan. Load-nya bukan di Anda dan saya lagi, tapi load-nya kepada Tuhan. It's a new covenant. Perjanjian baru akan merubah Anda dan saya secara radikal. Amen. Perjanjian baru berkata bahwa God is with you. God is in us. Tuhan ada bersama dengan Anda dan saya. Tuhan ada bersama Anda dan saya bukan karena Anda dan saya masih sering jatuh dalam dosa. Enggak kayak Tuhan. No. Tuhan enggak pernah pikir kalau lu masih berdosa, gue enggak sama lu. Kalau lu melakukan hal ini, kalau lu enggak ke gereja, kalau lu ke gereja telat, gue enggak sama lu. No. God said, I will be with you. Even when you make the wrong decision, I will be with you. Even pada waktu kita membuat keputusan yang salah, Tuhan masih ada bersama dengan Anda dan saya. And you will see hope. Hope dalam ikatan perjanjian baru, satu hal yang berbeda. Kalau zaman dulu, hope itu kita lihat kalau terjadi suatu perubahan. Right? Seringkali begitu kan? Sini siapa yang suka gak happy dengan kehidupannya? Wah, gue gak happy nih dengan pekerjaan gue. And you will start to have hope, punya harapan kalau pekerjaan itu berubah. Yes? I don't have hope. Gue gak happy dengan gaji gue.
And we think that our hope, harapan kita akan terjadi pada waktu gaji kita berubah. I'm not happy with my spouse. Gua gak happy dengan spouse kita. Kita berpikir bahwa hope itu akan terjadi kalau spouse kita berubah. I'm not happy with my children. Kita berpikir bahwa hope itu akan terjadi kalau anak kita. Our hope kita taruh berdasarkan situasi kita. Kalau situasi kita berubah, baru saya punya harapan. Yes? Yes? But the new covenant is such a different thing. Hope yang Tuhan kasih, kita punya hope pada waktu situasi kita belum berubah pun kita sudah ada hope. Karena it's based on God. Tuhan merubah hati kita. Joy itu, sukacita itu bukan karena situasi kita berubah, baru kita sukacita. New covenant. God is with you. God work in you. God give you hope. God give you joy. New covenant. Ikatan perjanjian. Ikatan perjanjian yang lama. You need to act a certain way. Yang baru. God, change me. Rubah saya. It's your work. I surrender. Perjanjian lama, you need to work hard. Perjanjian baru, you surrender. Bukan menyerah, berserah kepada Tuhan. Life will be radically changed. Kehidupan kita akan dirubah secara radikal waktu kita mengerti perjanjian baru daripada Tuhan. Karena Tuhan merubah, Tuhan berjalan, Tuhan memulihkan.